Selamat datang di channel Race GP. Valentino Rossi minta Yamaha tiru cara kerja Suzuki. Tapi sebelum selanjutkan, tidak salahnya tekan dulu tombol subscribe-nya, karena channel saya memberikan berita terbaru setiap hari. Valentino Rossi menilai Yamaha masih perlu melakukan banyak perbaikan jelang dimulainya musim balap MotoGP 2021. Bahkan Valentino Rossi menilai kalau Yamaha harus meniru cara kerja yang dilakukan oleh Suzuki. Saya pikir bahwa sistem Jepang memiliki banyak kekuatan, tetapi juga sistem Eropa dan Italia. Anda harus bekerja sama di MotoGP modern. Saya pikir itu adalah kunci sukses Suzuki, ujar Valentino Rossi dinukil dari Motorsport Total. Walau saat ini motor balap Yamaha masih belum sempurna, namun Valentino Rossi yakin bahwa kedepannya YZR M1 akan menjadi kompetitif. Apalagi Yamaha telah mengontrak Carl Cucelo menjadi pembalap penguji. Sekarang ini terlihat bagus karena kami memiliki tim penguji dengan Carl Cucelo dan Silvano Galbusera. Kami memiliki hal-hal yang menarik. Carl Cucelo dalam kondisi yang baik dan dia sangat termotivasi. Saya pikir dia dapat membantu kami seiring berjalannya musim ini, sebut The Doctor. Saya merasa baik. Saya merasa lebih baik. Saya merasa baik di tim. Motornya sedikit meningkat dan saya bisa mengendarainya sedikit lebih baik. Saya jauh lebih cepat saat menyerang daripada tahun lalu, papar Valentino Rossi. Itu juga berlaku untuk kecepatan balap. Masalahnya adalah banyak pembalap lain yang lebih cepat. Lebih cepat juga dari tahun lalu. Untuk memahami level kami, kami harus menunggu balapan pertama, tutup Valentino Rossi.